I was lightning before the thunder. Cocok nih buat tembus jembatan. Anjing, kurang ajar sianya. Yap cuy, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel aku ZR Maulana. Oke cuy, jadi di video ini aku mau reaction seorang TikToker dengan transisi terbaik yang pernah ada. Wow. Tangan dulu kita kan. Jadi buat Mas Adam, jangan senang dulu men. Lu punya saingan sekarang. Ya, sebelum aku putarin video profilernya, aku liatin dulu ya video dari Mas Adam. Biasa aja. Nih, sekarang lihat ya video profilernya. Keren nggak? Keren dong. Wah. Nih, kita lihat komennya. Dari awal perasaan gue udah nggak enak. Bagus-bagus bro. Besok-besok jangan bikin lagi. Kok nggak ada perubahan sih? Parah nih orang. Ya minimal kita ngargain lah kan, karya orang kan. Ya, maksud aku kenapa aku bilang ini lebih pro player, ya dia lebih tahan dari bulian orang gitu. Dia gak perlu orang ngebully mau ngomong apa, yang penting dia bikin gitu kan. Lucu bro. Kita lihat ini. Dia sudah biar kau puas. Dari sis. Semangka. Ah, mantap. Jujur sesu bilang kalah. Gimana ya? Bingung sih mau ngomong apaan. Ntar dibully lagi aku kan. Kita lihat komen. Nggak sinkron wajahnya bang. Bikin konten Joker aja bang. Boy, take a number. I was lightning before the thunder. Aku mau coba ya. Gak bisa gue begitu. Lihat komen ini. Cocok nih buat tembus jembatan. Anjing, kurang ajar sih. Netizen kalau komen parah banget ya. Coba kalau komen tuh ngotak dikit lah kan. Harus si penguasa petir. Astagfirullahaladzim. Keren ini men, keren. Gini coy, buat kalian yang ngebully, bisa gak bikin ginian? Ya netizen tuh kebanyakan ngomong doang ya. Bikin mah gak bisa. Kan? Ngebacot tuh bang, ih jelek ngap, mukanya hancur ngap, lah mending dia mukanya, misalnya mukanya hancur ya, enggak deh, tanda hancur, enggak gini-gini, mending dia kan, misalnya yang pas-pasan gitu, ya bikin beginian, ya minimal dia ngehibur lah kan, walaupun ya, bingung aku. Gimana konsepnya? Lihat komen. Jangan semangat, gak usah bikin lagi. Aku like nih komennya. Mampus kau. Berantem sama gue mendingan sini lo. Kok gak berubah ya? Parah.
Bagus. Buah serikaya, buah nanas. Kita sing bergaya, tetangga sing panas. Iri Hayu. Ngomong bos. Emang sih ya, good looking itu perlu banget. Tinggal di negara plus 62 ini, men. Lu kalau 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 good looking ya udah ngapain dia tuh bakal dipuji. Biar lu ya digembel di jalan juga bakal dipuji. Contoh ya, misalnya lu lu good looking ya kan. Selingkuh. Orang pasti nilai gini, bilang gini. Oh, pantesan. Ya ganteng selingkuh. Ya pantas, wajar gitu kan. Coba giliran jelek, bad looking lah gitu kan, selingkuh, diomongin juga men. Tapi gini omongannya, udah jelek, selingkuh, ya kan. Ujuk buneng. Acau. Aku liat komen ah. Coba besok kalau bikin mukanya dikasih arang hitam, pekat, pasti lebih bagus. Sudahlah, yang komen bagus sebenarnya bermuka dua. Canda muka dua. Itu belum beres kan ngeditnya? Udah bang, itu udah selesai ngeditnya. Udah kayak gitu hasilnya. Kan daripada ganteng plastik kan, mending kayak gini. Original. Maksudnya tuh dia slow-mo-nya gitu ya. Nah gitu, maksudnya gitu. Nah, tapi gak tau sih konsepnya gimana, gak ngerti juga aku. Bisa aku ya. Keren kok men. Cuman ya jujur sih bang ya, lu kalah di muka doang, ya kan? Lu good looking dikit aja udah viral lu bang, beneran. Enggak bohong gua bang. Ini baru namanya perubahan hoax. Gua ngakak. Burhan mulai aktif ini, semangat ya Burhan. Ya kita lihat video dari Adam ya. Ini pesta bukan sembarang pesta, ini pesta orang dewasa. Selamat datang tamu spesial, ampunnya setengah gambut si Raja Jumping, Saman Brembo, and Saman Brembo. Ini pesta bukan keren Adam sih ya. Tetap kok bang, aku dukung ini. Drama, drama. Apapun konten transformasi pasti kulik. Oh iya transformation ya. Pasti ngeditnya dari tahun 2016 ini. Pasti dalam hatinya, gue ganteng banget tau. Kayaknya punya masnya pink ini mah. Parah lu ngap-ngap. Bang, gue tadi beli gorengan tempe 5.000. Mana cabenya ini? Apa hubungannya? Emang ini menjual gorengan? Halo. Kalah. Ini pesta bukan sembarang pesta, ini pesta orang dewasa. Selamat datang tamu spesial, ampunnya setengah gambut si Raja Jumping, Saman Brembo, and Saman Brembo. Thank you.
pesta bukan. Ini ngikutin si Adam ya. Soundnya si Adam sih. Keren lo men, keren banget sumpah. Lain kali buat terus ya. Bikin terus apa yang kalian bisa bikin, bikin aja gitu. Kalau karya lo nggak bagus, jelek misalnya gitu kan, ya udah minimal lo udah ngehibur gitu. Ya kalau lo dibully banyak orang berarti ya lo diperhatikan men. Ini enggak. Oke cuy, dari video ini kita bisa belajar men. Kita nggak perlu dengerin omongan orangnya. Jangankan yang jelek, yang bagusnya kadang dibully. Ya intinya kita buat aja terus, bikin aja terus, nggak usah dengerin omongan orang. Ya tapi bikinnya harus ngotak juga lah ya kan, dipikirin juga konsepnya. Jangan bikin ngasal ya kena bully gitu. Oke dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.